Saya rasa sangat berbangga sebab dapat mencurah dan berkongsi pendapat lah. Najwa, tolonglah. Aku sayangkan persahabatan kita. Aku tak nak putus. Sedawas malu sangat dengan ayah, ya? Dengan apa yang ayah dah buat dengan orang kampung. Kalau malu, tak payah duduk sini. Keluar dari rumah ni. Kau tahu tak? Bapak kau lebih untung kutip hutang dengan orang yang dah habis bayar hutang. Itu kan riba namanya. Ribalah tu, bang. Bank pun faedahnya naik berapa persen saja. Ijun sampai 100%. Itu namanya apa? Litah darat. Lagi-lagi ku menangis. Sabarlah hati, menahan perih. Terluka lagi dan lagi dalam pisaku. Teranglah jiwa, hilang kau. Ku yakin pasti ada yang terbaik untukku. Kerang kita dah habis. San, buat ucap, kesian ke engkau marah? Engkau tegur dia, dia ketahukan engkau pula. Semua orang kampung ni tahu yang kawasan tenakan tu Pak Tam yang punya. Tapi tanpa belas kasihan, ayah awak dah upah semua pekerja-pekerja dia, kaut semua kerang tu. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, hanya bayangmu yang menemaniku. Tuhan, dekatkan dia untuk aku, agar tidak ada sesak di dadaku ini.
Weh, aku tengok muka kau ni macam laki kau ada perempuan lain. Hah? Mana kau tahu? Weh, betul ke? Eh, dia tu kan buat kerja dia tadi. Yang dia borak dengan pengarah siapa tu? Amar tu. Tapi kan, cara dia lain macam. Dia ada muat naik gambar lah pagi tadi. Gambar dengan laki kau. Ah, tengok! Nah. Hah? Tupi or not tupi? Saya nak awak betul-betul jadi kekasih saya. Kenapa dengan kau ni, Danish? Aunty pun dah cakap Aunty tak berkenan dengan Hani tu. Aunty tak suka. Awak cakap awak cintakan saya. Tapi cepatkan ada awak berubah. Perempuan tak boleh dimanjakan. Kan aku benci penipu. Kau tak suka berbual macam tu. Eh, tak boleh. Hani. Taklah. Hani, kau kan yang selalu gantikan aku, kan?